Pertanyaannya dari kami berdua adalah, berapa kali biola digesek? Pasti ingat, Tete emang gak pernah gak ingat. Betul banget Bu Ayu, dan kita pengen ucapin selamat sekali lagi dan terima kasih buat semua pemirsa yang sudah bantu voting. Yang pasti Indonesia Drama Series Awards 2022, sekali lagi di mana suaranya? Yeay! Ini semua bintang-bintang pertelevisian dan drama series ini luar biasa, berkumpul semuanya di sini. Amazing! Itza, tepuk tangan dong buat Itza. Yeay! Dan semua yang ada di sini kece-kece banget. Bu Ayu tahu gak sih, waktu sinetron itu kan atau mungkin drama series sudah ada di Indonesia, aku tuh masih numpang nonton di rumah tetangga loh. Oh Bi, kamu sekarang udah beli tetangga kamu itu apa gitu, cireng lah, apa, tanda terima kasih. Nah gimana, soalnya yang ada di samping kita berdua ini Bu Ayu, sebelum aku ke Jakarta, sebelum aku punya TV berwarna, mereka udah main sinetron, main drama series. Mereka adalah tokoh-tokoh. Drama series yang ada sejak TV-nya juga baru ada. Kamu sampai jatuh kan gitu kan? Sampai kejunggal. Itu kehormatan loh. Kita mau Bo minta tepuk tangannya untuk dua wanita cantik lambang drama series Indonesia, Paramita Rusady dan Nafa Urba. Yeay. Halo Kak Nafa. Halo Mbak Urba. Saya ingin mengucapkan selamat malam untuk kalian berdua dan selamat malam untuk semuanya yang ada di ruangan ini. Wow, oke. Bu Ayu, kita langsung pengen membuat sebuah janjiku gak sih di sini ya? Luar biasa. Bikin janjiku sama Deru Debu tuh menggelegar lagi. Tapi kita mau ngajak main games nih, boleh ya? Boleh. Karena kan banyak yang terinspirasi dari Mbak Mita dan juga Kakak Nafa. Kita tapi mau ngingetin nih main games ini, masih pada inget gak ya? Jadi kita akan melihat scene di sinetron-sinetron yang pernah dibintangi sama dua bintang yang luar biasa ini. Nah nanti kita mau kasih pertanyaan dari sinetron itu. Are you ready? Okay. Ready. Jadi buat Kak Nafa sama Mbak Mita, perhatikan video atau mungkin dari cuplikan sinetron kalian masing-masing. Betul. Ya. Kita mulai ya, kita hitung mundur dari 17. Banyak dong Bu. 3, 2, 1. Dari sinetron kehormatan. Kita lihat. Saya juga masih sayang sama kamu. Tapi saya nggak mungkin kembali lagi sama kamu, Chris. Karena itu akan membuat luka yang sangat dalam buat Cindy. Dia istri kamu, Chris. Dan kamu nggak bisa begitu saja meninggalkan dia. Karena ikatan kalian itu sudah nggak main-main. Jadi lebih baik kamu pulang. Kamu pulang aja, Chris. Wow, coba tadi efeknya apa abis lihat itu? Apa? Efeknya apa? Efeknya itu aku selalu pulang sekolah baru syuting. Oh itu SMA? SMA. Ya ampun. Kenapa untuk adegan tadi berapa kali take itu? Lebih dekat kamu? Oh dia cuma one take okay. Wow. Ini dua-duanya queen one take okay. Dan aku ngalamin dia waktu sering. Masih kecil masih pakai seragam SMA. Jadi Teteh Mita itu jadi, okay. Teteh Mita itu jadi mamaku. Di sinetron apa? Permataku. Oke. Jadi benar-benar aku pulang sekolah, aku ke lokasi syuting, jadi aku banyak belajar. Nah, pinter acting. Wow. Jadi ini reuni ya. Nah kalau tadi Kakak Nafa udah merhatiin banget ya, kita punya pertanyaan dari scene yang tadi. Udah siap? Oh, boleh. Kan mereka selalu kan panjang gitu apa dialognya tapi gak pernah ngulang. Betul. Pertanyaannya adalah, berapa nomor rumah dari rumah itu? Aduh. Coba. Itu set ya, Mbak. Itu set. Jadi gak mungkin. Coba kira-kira. Tadi katanya ada hadiahnya. Ada hadiahnya Mbak Mita. Mbak Mita masih butuh hadiah loh Kak Ayu. Enggak maksudnya buat Nafa. Iya oh. Benar-benar. Biar tadi mancingan, biar semangat gitu. Kelihatan gak tadi nomor berapa? Ingat gak sih? Enggak ngeliatnya gak kesini. Ngeliatnya kemana sih kalau gitu? Ngeliatnya, aduh kurus banget ya dulu. Fokus kepada dirinya sendiri. Tebak aja tebak. 12 bukan? 12, oke kita lihat sama-sama ya. Kalau benar akan mendapatkan emas 17 kilo. Masa? Banyak banget. Mas Joko maksudnya. Kita lihat ini dia. Mana jawabannya Obi? Nih. Saya juga masih sayang sama kamu. Tapi saya gak mungkin kembali lagi sama kamu, Chris. Karena itu akan membuat luka yang sangat dalam buat Cindy. Tipis. Tipis. Ya.
terakhir tuh beda 2, masih di rumahnya Pak RT tuh yang nomor 12 tuh tadi. Kan gue nebaknya 12. Bener. Pikir mau ditanyain sekitar sinetron atau sinetron apa drama gitu, taunya nomor rumah ya. Itu dia, hari ini suka banyak yang gocek Mbak Mita. Sekarang giliran Mbak Mita. Sekarang kita akan menuju ke cuplikan dari sinetron Permataku. Kita cuplikan sekarang pemirsa ya. Pemirsa perhatiin juga ya. Bagus sekali. Kamu juga pasti bisa memainkannya kan? Mana bisa murid menyaingi gurunya. Kamu pasti bisa. Kalau kamu memainkannya dengan biola yang sama. Nih, coba. Ambillah. Biola ini untuk kamu, Nisa. Untuk aku. Wow, kita barusan dapat bocoran bahwa semua yang dilakuin di sinetron nggak ada yang pakai stand in. Nggak pernah. Nggak pernah. Kita nggak pernah pakai stuntman. Main sendiri, belajar sendiri, selalu. Mbak Mita. Iya. Dengan segala kehormatan, pertanyaannya adalah. Mbak Mita udah merhatiin padi-padi yang di situ. Udah ya tadi padi-padi ya, dia. Berada berapa bulir? Jumlah kumis tadi udah diperhatiin jumlah kumisnya udah ya. Nah, pertanyaannya dari kami berdua adalah berapa kali biola digesek? Pasti ingat, Tete emang gak pernah gak ingat. Fik itu caping aja 10. Pasti pikirannya. 10? Wah. Coba. Coba. Ingat loh. Yeah. Aku deg-degan Bu Ayu. Soalnya doi sendiri yang main okay, kan. Oke, okay, okay. Coba kita lihat ya. Jawabannya adalah. Ribeng ya. Iya. Dong. Kayaknya mah 10 deh bener. Enggak. Mbak Mita gak pernah salah. Mbak Mita selalu one take. Oke, 10. Gak boleh kak, gak boleh salah. Gak boleh salah. Enggak, tapi itu bener kan. Tuh, apa? Mbak Mita sampai sekarang masih apa nadanya? Ingat. Itu lokasinya di mana? Terus belajar beneran, terus belajar beneran. Mbak Mita masih ingat lokasi. Jadi as an actress, kita harus belajar musik juga untuk mengimbangi talenta kita ya. Yeah. Jadi seorang aktris itu harus disarati juga dengan ilmu-ilmu yang lain. Karena sebagai aktor, kita harus bisa mengakomodate semua permintaan sutradara. Tepuk tangannya dong! Jadi main bola boleh, bisa nangis, oke. Main bola bisa loh. Main bola, bisa. Ya. Memang mereka benar-benar adalah dua living legend drama series Indonesia. Tepuk tangan sekali lagi. Kalau gitu kita mempersilakan mereka berdua untuk melaksanakan tugas yang ini. Iya, tugasnya ini kan sebenarnya baca ya.